Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya Cikgu Hanita binti Elijah Harun dan saya merupakan seorang guru cemerlang sejarah dari SMK Perempuan Likas Kota Kinabalu. Ikuti perkongsian saya tentang inovasi yang saya hasilkan iaitu Lengat 2.0. Lengat merupakan koleksi lukisan asas yang telah digabungkan dan menjadi sebuah modul yang dikenali sebagai modul lengat. Lengat merupakan aktiviti pembelajaran berasaskan visual, iaitu melibatkan murid melengkapkan lukisan asas, iaitu membuat imajinasi yang berkaitan dengan topik sejarah. Ini membolehkan murid belajar secara kreatif dan inovatif dan seterusnya memperoleh pengetahuan yang lebih bermakna mengenai topik yang mereka pelajari. Berikut adalah bahan lengat, iaitu lukisan atau gambar asas, kemudian dilengkapi dengan arahan ringkas sebagai panduan kepada murid untuk melaksanakan aktiviti pembelajaran. Berikut adalah contoh hasil kerja murid, iaitu daripada lukisan asas dilengkapkan untuk menggambarkan peristiwa sejarah. Ini menunjukkan murid mampu memahami peristiwa sejarah dengan membuat imajinasi, kemudian membuat gambaran tentang peristiwa sejarah. Antara sebab inovasi lengat diperkenalkan ialah murid sukar menguasai dan mengingati peristiwa sejarah. Selain itu, sukar membayangkan peristiwa sejarah berdasarkan latar masa dan tempat. Dan berikutnya, murid pasif, iaitu kurang berkomunikasi, berkolaboratif, pergerakan dan aplikasi pemikiran kreatif semasa proses pembelajaran. Oleh itu, lengat ini diperkenalkan bagi membolehkan murid menguasai suatu peristiwa sejarah, membayangkan peristiwa sejarah berdasarkan latar masa dan tempat seterusnya bagi memastikan murid dapat mengikuti sesi pembelajaran berasaskan pembelajaran abad ke-21. Antara keunikan lengat ialah merupakan koleksi lukisan asas yang terdiri daripada 60 helai lukisan yang mempunyai pelbagai saiz, iaitu saiz A4, A3 ataupun saiz poster, iaitu dapat disesuaikan dengan aktiviti pembelajaran secara individu, berpasangan atau berkumpulan. Malah ianya sesuai digunakan untuk murid sekolah rendah maupun sekolah menengah. Inovasi lengat telah pun diterbitkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia. Mempunyai hak cipta MyePoh, turut dimuatkan di dalam buku pembelajaran abad ke-21 sejarah, turut dimuatkan di dalam buku-buku kerja sejarah terbitan iProSIVO, lengat turut dimuatkan dalam modul co-curriculum dan dijadikan sebagai salah satu pendekatan co-curriculum. Lengat terbukti sebagai satu pendekatan yang melibatkan murid dengan satu sesi pembelajaran yang aktif dan efektif dalam meningkatkan pemahaman dan penguasaan. Dapat dibuktikan dengan peningkatan pencapaian murid dalam ujian pra dan pasca yang telah dijalankan. Hasil kerja murid yang menunjukkan kebolehan menulis jawapan yang lebih baik berbanding sebelum aplikasi lengat. Lengat turut diaplikasikan di beberapa buah sekolah di seluruh negara dan turut diakui keberkesanannya dari aspek meningkatkan penguasaan murid, meningkatkan minat murid terhadap pembelajaran sejarah. Berikut adalah gambar-gambar yang menunjukkan perkongsian inovasi lengat yang telah dibuat di beberapa daerah. Seterusnya, lengat juga dikongsikan kepada guru-guru di peringkat negeri. Dan lengat juga turut dikongsikan secara meluas di peringkat kebangsaan maupun peringkat antarabangsa. Berikut saya kongsikan aplikasi aktiviti lengat, ya. Yang mana kalau kita lihat di sini, murid sedang berusaha ya untuk melengkapkan lukisan asas bagi menggambarkan peristiwa sejarah. Dan di sini, guru hanyalah sebagai pembimbing ya, yang memantau murid menjayakan aktiviti lengat, yaitu menggambarkan peristiwa sejarah berdasarkan teks yang mereka baca dan menjadi visual yang berkaitan dengan suatu peristiwa sejarah. Wujud perbincangan dan percambahan idea yang aktif dalam kalangan murid untuk menentukan lukisan yang berkaitan. Dan ini adalah situasi murid sedang membentangkan ya, hasil kerja dan
perbincangan ya tentang soalan-soalan yang berkaitan dengan topik.